Wadidaw, ada bakso yang super banyak nih. Kira-kira penasaran gak sih sama resep baksonya? Buat yang penasaran sama resep bakso kali ini, yuk kita simak yuk. Di sini aku udah punya 500 gram ayam pilet. Aku tambahin 4 butir bawang putih, 1 butir telur, penyedap rasa sama merica ya, Bun. Nah, buat alat bantunya di sini aku pakai chopper Mi Toshiba. Ini salah satu chopper favorit aku. Chopper ini cocok banget buat ngeblend apapun itu, bunda-bunda tuh. Ini super duper kualitasnya bener-bener bagus banget karena bisa ngehalusin daging loh. Oke, di sini juga aku udah didihin air dan sekarang waktunya aku bikin baksonya. Di sini aku pakai alat yang super duper gampang banget buat bikin bakso. Nah, di sini juga aku bakalan bikin bakso yang super jumbo. Nah, buat topping bakso yang super jumbo, di sini aku pakai telur rebus. Wow. Nah, udah kayak gitu, ini bakalan aku masukin juga, dicemplung-cemplungin aja ya, Bun. Wow. Jangan lupa tangannya diolesin minyak ya, Bun, biar enggak lengket. Nah, dilanjut bikin bakso yang kecil-kecil. Nah, udah kayak gitu tinggal diaduk-aduk biar baksonya merata ya, Bun, matangnya tuh. Widih, super duper kan, banyak banget. Oke, selanjutnya di sini aku bakalan bikin kuahnya bakso. Di sini aku udah punya bawang merah sama bawang putih. Aku tumis-tumis sampai mateng, terus udah kayak gitu aku tuang deh air secukupnya ya, Bun. Nah, buat bikin sambelnya di sini aku pakai cabai rawit domba, bunda-bunda, biar pedesnya nampol banget. Nah, di sini tuh aku pakai tabung kecil dari chopper Mi Toshiba. Ini aku pakai yang CH200 ya, Bun. Wow, halus banget. Nah, ini dia udah mendidih. Sekarang aku kasih penyedap rasa, merica, sama micin secukupnya ya, Bun. Jangan lupa diaduk-aduk biar bumbunya mantep gitu ya, Bun. Nah, di sini aku bakalan bikin buat pelengkapnya ada caisim sama toge. Nah, udah kayak gitu aku rebus sebentar aja, maksudnya bukan sedikit. Nah, udah kayak gitu diangkat deh. Ini dia waktunya aku sajiin, bunda-bunda. Ada sayurannya, ada bakso jumbonya. Nah, baksonya bakalan aku belah. Wow, ini mantep banget tuh, Bun. Seger banget. Ditambah kuahnya biar makin enak. Ini dia bakso telur versi DBM, Bun. Wow, super duper. Ini serius enak banget karena aku udah cobain langsung dan rasanya mantep. Selamat mencoba.